Pada era Hindia Belanda, ada beberapa kasus kriminalitas yang mengerikan dan menarik perhatian besar dari masyarakat. Tercatat, ada 3 kasus yang menjadi sangat viral pada masanya karena melibatkan orang-orang terkenal. 3 kasus ini, meski jarak waktu kejadiannya berbeda dan berjauhan, tapi memiliki benang merah yang sama, yakni seks dan percintaan. Sejak peradaban manusia ada, kedua masalah ini memang kerap kali membuat orang gelap mata dan berujung petaka. Dan inilah 3 kasus kriminal paling fenomenal di era Hindia Belanda. Yang pertama adalah kasus pembunuhan seorang perempuan Indo-Belanda bernama Vince de Phoenix. Vince adalah seorang pelacur kelas atas yang bekerja dan menjadi primadona di sebuah rumah bordil terkenal di Batavia. Dia dibunuh oleh seorang Belanda totok bernama Gemser Brinkman. Kisah pembunuhan Vince de Phoenix tersebut diabadikan oleh Peter van Zonnevoort dalam buku setebal 75 halaman. Jumat 17 Mei 1912, kota Batavia gempar. Sesosok mayat perempuan cantik ditemukan mengapung di dalam karung beras. Mayat dalam karung itu tersangkut di pintu air kawasan Kalibaru, Senen. Kedua tangannya terikat. Kondisinya mengenaskan dan tak diragukan lagi bahwa perempuan itu adalah korban pembunuhan. Mayat perempuan itu berwajah blasteran Eropa dan pribumi. Matanya bulat, hidungnya mancung, bibirnya sensual dan rambutnya hitam panjang. Mulanya masyarakat menyangka jenazah tersebut adalah seorang wanita Cina karena terlihat mengenakan sarung dan kebaya. Belakangan diketahui bahwa itu adalah mayat wanita Indo bernama Vince de Phoenix, seorang pelacur kelas atas yang sangat tersohor di Batavia. Usianya baru 19 tahun. Vince tercatat sebagai anggota dari rumah pelesiran yang dikelola perempuan Belanda, mantan pelacur kelas atas bernama Jenny Orr. Batavia heboh karena ini adalah kasus pembunuhan pertama dengan latar belakang kekerasan dan seksual. Dari bukti-bukti fisik dapat disimpulkan bahwa perempuan Indo itu tewas dicekik. Kepala Polisi Batavia, Komisaris Besar Rumpol, langsung bergerak dan mengumpulkan bukti dan saksi-saksi. Sebuah kesaksian menunjukkan bahwa seorang pria Belanda bernama Willem Fredrik Gemser Brinkman adalah orang yang terakhir kali bersama nona cantik itu. Ketika disebutkan nama Brinkman, Komisaris Rumpol kaget mendengar nama itu. Brinkman bukanlah orang sembarangan. Dia adalah sosok terhormat yang tergabung dalam Societe Concordia, sebuah klub mewah yang beranggotakan orang-orang penting di zaman kolonial. Societe Concordia sendiri merupakan pusat hiburan para elit Eropa. Disinilah kemudian terjalin koneksi antara para pengusaha, pejabat, dan para petinggi militer. Concordia menyediakan minuman keras dan hidangan ala Eropa. Gedung ini hanya dapat dimasuki oleh anggota klub yang sudah terdaftar. Meski sadar yang dihadapi adalah orang penting yang dekat dengan lingkar kekuasaan, sang komisaris tidak ciut. Dari penyelidikannya, kemudian diketahui bahwa orang yang membuang mayat Vince adalah Silun, orang suruhan Brinkman. Tapi jelas saja Brinkman menolak tuduhan itu. Awalnya kasus ini agak terhambat karena kekuatan uang dan status sosial Brinkman. Namun berkat kegigihan Komisaris Rumpol, Brinkman berhasil dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, Brinkman sangat santai menghadapi persidangan. Bahkan dia dibela oleh seorang pengacara terkenal bernama Mr. Hurwek. Dia mencoba menyuap jaksa penuntut dan juga Wedana Walter Freden sebesar 3.000 gulden. Kemudian dia juga menyuap asisten jaksa sebanyak 2.000 gulden. Dengan uang suap dan koneksinya yang sangat kuat dalam lingkar penguasa Belanda, Brinkman masih bisa tertawa terkekeh di meja hijau. Brinkman sangat yakin akan bebas, apalagi posisi orang Belanda dengan para Indo dan pribumi saat itu ibarat langit dan bumi. Tapi kemudian ketika para saksi dihadirkan, Brinkman tak berkutik.
Salah seorang saksi bernama Raona, seorang pelacur pribumi yang juga kawan Vince, bersaksi memberatkan si Belanda totok itu. Raona yang mengintip dari balik bilik bambu dengan tegas menyebut bahwa Brinkmanlah yang melakukan pembunuhan itu. Dalam sidang pengadilan terungkap motif Brinkman menghabisi nyawa Vince. Dia menginginkan Vince yang telah menjadi pelacur langganannya itu untuk menjadi gundiknya. Awalnya perempuan itu setuju, tapi kemudian dia kembali ke pekerjaan lamanya karena Brinkman sendiri juga punya gundik lain. Brinkman yang sangat dihormati merasa dilecehkan, cemburu, tersinggung, dan naik pitam. Vince pun dicekiknya hingga tewas. Brinkman akhirnya divonis mati, tapi dia tak pernah menjalani hukuman matinya. Dia mati bunuh diri pada hari di mana dia akan dieksekusi. Dia tak percaya bahwa seorang kulit putih seperti dirinya harus membayar dengan nyawanya sendiri karena membunuh seorang pelacur Indo. Maka dia depresi dan membunuh dirinya sendiri di penjara. Kisah kedua adalah tragedi Tuan Dharma dan Nyonya Min Nus. Ini adalah peristiwa pembunuhan Dharma, seorang pengajar di Sekolah Pendidikan Guru Bumi Putra atau Quick School yang terjadi pada tahun 1904 di Bandung. Kasus pembunuhan ini sangat menghebohkan masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu. Pembunuhan ini berlatar tentang kisah cinta segitiga. Wartawan senior Rosihan Anwar dalam buku Sejarah Kecil Petit History Indonesia Jilid 1 menceritakan bahwa kasus ini sangat rumit dan sensasional. Kematian Dharma berkaitan dengan Min, anak tirinya yang kemudian dinikahinya setelah istri pertamanya meninggal. Kematian istri pertama Dharma itu sendiri disebut-sebut juga tidak wajar. Sebenarnya, Min sang anak tiri tidak mau menikahi ayah tirinya yang berasal dari Bali itu. Tapi karena paksaan keluarga, akhirnya Min menerima pernikahan itu. Rumah tangga Dharma dan Min tidaklah harmonis. Min kemudian berselingkuh dengan Yohanes, seorang pemuda Armenia yang usianya 24 tahun lebih muda dari Dharma. Cinta segitiga itu kemudian berakhir pada rencana pembunuhan Dharma. Min berjanji kepada Yohanes akan memberikannya uang sebanyak 1000 gulden jika mau membunuh Dharma. Jumlah rencana pembunuhan pun kemudian dipersiapkan, mulai dari menggunakan racun hingga mencoba menyelinap ke rumah Dharma. Tapi semua hal itu urung dilakukan. Yohanes kemudian mengajak seorang pemuda Ambon bernama Baludi untuk membunuh Dharma. Ia sengaja akan dipekerjakan sebagai pembantu di rumah Dharma. Tapi Dharma menolak mempekerjakan pembantu baru. Rencana ini pun gagal. Min terus memaksa kekasihnya itu untuk kembali merancang rencana pembunuhan. Yohanes kemudian menyuruh Baludi menyusup ke rumah Dharma. Saat pembunuhan, Min diketahui sedang tidur di samping Dharma ketika Baludi tiba-tiba menyerang Dharma. Dharma dilaporkan tewas tertebas kepalanya pada 3 April 1904 di rumahnya di Bandung. Yohanes dan Baludi kemudian ditangkap polisi dan disidangkan. Dalam persidangan, anak angkat Tuan Dharma bersaksi bahwa pembunuhan berencana itu didalangi oleh Nyonya Min, ibu angkatnya sendiri. Tapi tidak diketahui bagaimana nasib Nyonya Min yang dituduh sebagai dalang pembunuhan ini. Kisah ketiga adalah kisah tentang seorang pemuda Tionghoa bernama Oe Tambahsia. Dia diperkirakan hidup di antara tahun 1820-an hingga tahun 1850-an. Dia menjadi legenda penjahat kelamin yang bahkan kisahnya diceritakan kembali hingga puluhan bahkan 100 tahun kemudian.
Cerita tentang Oi Tambasia ditulis pertama kali oleh Chon Buon Sui dalam buku Tambasia, suatu cerita yang betul sudah kejadian di tanah Betawi. Buku ini ditulis pada tahun 1903, sekitar 50 tahun setelah kematian sang playboy itu. Pada zamannya, Oi Tambasia disebut-sebut sebagai playboynya Batavia. Dia adalah anak dari Oi Tai Lo, seorang pedagang Cina asal Pekalongan dan pemilik toko tembakau terbesar di Batavia. Ketika ayahnya meninggal, dia mewarisi kekayaan sang ayah yang sangat banyak. Saat itu usianya baru 15 tahun. Oi bersama adiknya menerima warisan beberapa bidang tanah di Pasar Baru, Tangerang yang sewanya sebesar 95.000 gulden setahun. Selain itu, ada juga beberapa properti di daerah pintu kecil Batavia yang sewanya 40.000 gulden setahun. Kekayaannya ini membuat Oi Tambasia lupa diri. Dia sering menghambur-hamburkan uang dan bermain perempuan. Pria flamboyan ini kerap menghabiskan uangnya untuk menghisap candu, minum arak, berjudi, dan main perempuan. Konon menurut cerita, tiap kali Oi Tambasia buang air besar, banyak orang menunggu dekat jambannya. Di jalan toko Tiga Glodok, terdapat kali tempat biasa Oi Tambasia buang air besar. Orang-orang menunggu ia buang air besar. Soalnya, Oi Tambasia cebok memakai uang kertas. Uang kertas yang ia gunakan untuk membersihkan pantatnya itu dibuang ke sungai, dan kemudian orang-orang berebutan mengambilnya. Kelakuan Oi yang meresahkan warga Batavia adalah kegemarannya mengganggu anak gadis dan istri orang. Oi Tambasia memang dikenal tampan dan pandai bergaya. Hobinya berkeliling kota menunggangi kuda Australia pada pagi dan sore hari untuk menemani perempuan-perempuan cantik. Setiap berpergian, Oi selalu ditemani oleh dua orang centengnya, Piyun dan Sura. Oi memiliki sebuah rumah peristirahatan di Ancol. Tempat itu ia beri nama Bintang Mas. Di haremnya ini dia menyimpan para gundik dan wanita-wanita penghibur yang setiap saat dapat menemaninya. Salah satu wanita yang berhasil dirayu dan ditempatkan di bungalownya itu adalah istri seorang pedagang kelontong di Tongkangan. Namanya Nyonya Ku Chin Yang. Si pedagang malang itu pun menjadi stres dan gila karena istrinya diambil orang. Kelakuannya itu terdengar oleh ibunya dan menyuruh Oi untuk menikah agar dia berubah. Dan kemudian menikahlah dia dengan seorang perempuan Tionghoa bernama Sim Hong Nio. Dia menikah pada usia 17 tahun dengan pesta besar-besaran. Tapi perkawinan itu hanya bertahan seminggu. Setelah perkawinan itu, Oi menemukan seorang wanita yang sangat istimewa baginya. Nama gadis itu Mas Ajeng Gunjing, seorang pesinden dari Pekalongan yang berhasil dibawanya tinggal di Bintang Mas. Meski sangat mencintai Gunjing, Oi tetap tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya untuk berburu gadis, janda maupun istri-istri orang. Suatu kali, Ajeng Gunjing kedatangan tamu seorang lelaki bernama Mas Sutejo dari Pekalongan. Lelaki ini sebenarnya adalah saudara kandung dari Ajeng Gunjing sendiri. Tapi karena memang dasar Oi pencemburu, dia lalu memerintahkan centengnya untuk membunuh Sutejo. Bukan hanya Sutejo yang menjadi korban centeng-centeng Oi Tambasia. Ada beberapa lainnya yang juga menjadi korban lelaki bejat ini. Polisi kemudian menangkap Oi dan menyidangkannya. Dia divonis hukuman gantung. Oi Tambasia akhirnya dihukum gantung di depan balai kota. Ratusan warga Batavia menyaksikan hukuman mati yang diperkirakan terjadi di tahun 1851 itu. Alwi Sahab dalam buku Batavia Kota Hantu menceritakan pada hari eksekusi, Oi Tambasia tampak gagah berjalan sendiri menaiki tangga tiang gantungan. Tidak nampak rasa takut pada wajahnya. Semua penonton yang berdiri di sekitar tiang gantungan kagum melihat keberaniannya. Bahkan saat Algojo mulai memasukkan tali gantungan ke lehernya, Oi Tambasia malah berseloroh. Dia berkata kepada sang Algojo, "Di kantong bajuku ada selembar uang kertas 50 gulden untuk kau punya upah. Namun aku minta kau jangan terlalu bengis jiret batang leherku."